Wah, lihat tuh Ros. Sekarang rumah kita hancur gara-gara diserang Skibidi tong sampah itu. Iya nih Opa, rumah kita terkena racun Skibidi tong sampah. Gimana nih? Udah, tenang Opa. Kak Ros, sekarang lagi ditiup tuh menggunakan kekuatan Ultraman Dyna. Semoga racun Skibidi tong sampah itu bisa hilang. Kayaknya kita harus pindah rumah, Opa. Rumah itu udah gak aman lagi. Gak mau, Upin Ipin. Dari kecil, Opa tinggal di rumah itu. Rumahku. Ya ampun, Opa langsung pingsan nih. Ultraman Dyna, cepat hilangin racun Skibidi tong sampah itu. Oke, siap bocil. Akan kutiup nih kekuatan Ultraman. Nah, gitu Ultraman Dyna. Ayo semangat, Titan Speakerman. Ngapain kau tidur? Cepat bangunlah. Aku gak kuat bocil. Tadi aku menghirup racun Skibidi tong sampah itu sampai kekuatanku melemah. Ya ampun, kasihan sekali. Ultraman Taro, bantu papamu itu membuang semua racun Skibidi tong sampah. Oke, siap Kak Mail. Semoga aku berhasil nih. Akan kutiup racunnya. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Rumah kita sudah terkena racun Skibidi tong sampah. Gawat nih. Ya pemirsa, kemarin malam Skibidi tong sampah datang ke rumah Upin Ipin pemirsa dan menyebarkan racunnya woy. Waduh, lihat tuh, sampai racunnya menutupi rumah Upin Ipin. Bahaya nih kalau kita menghirup racun itu pemirsa, nanti bisa langsung pingsan. Iya bocil, terus apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan rumah Opa? Kayaknya sih udah gak bisa lagi Kak Ros. Rumah itu kan sudah terkena racun. Nanti kalau ditempati malah kita yang pingsan. Iya sih bocil, tapi Opa gak mau nih meninggalkan rumah itu. Meskipun rumah itu jelek, tapi banyak kenangan di situ. Ya sudah, tenang Kak Ros. Nanti akan dibuatkan papaku rumah yang mewah. Nanti kalian bisa tinggal di sana selama-lamanya. Hah? Yang benar Kak Mail? Ya iyalah, ngapain aku bohong? Papaku kan kaya raya. Zee, kita tinggal di rumah baru. Waduh, Upin Ipin malah seneng nih pemirsa. Katanya bocil, Upin Ipin akan dibuatkan rumah baru yang lebih mewah woy. Tapi Opah kayaknya tetap gak mau nih, karena rumah itu banyak kenangannya pemirsa ketika Upin Ipin dan Kak Ros masih bayi. Aduh, lihat tuh, racun Skibidi tong sampah itu mengerikan sekali pemirsa. Awas, jangan sampai terkena ya pemirsa, karena langsung pingsan. Baunya itu seperti sampah busuk pemirsa. Ayolah, sekarang kita perintahkan Ultraman Dyna untuk meniup racun ini. Semoga bisa hilang nih. Ultraman Dyna, ayo tiup terus. Gunakan kekuatanmu. Oke, siap bocil. Aduh, Ultraman Dyna nih malah batuk-batuk. Ayo semangat, kau harus bisa. Gak bisa bocil, malah aku yang terkena racunnya nih. Kayaknya aku udah gak kuat. Hah? Beneran gak kuat Ultraman Dyna? Waduh, bahaya nih. Iya bocil, kekuatanku udah habis.
Ya ampun, Ultraman Dayna langsung pingsan nih pemirsa. Tergeletak woi. Aduh, kasihan sekali nih. Dia sudah menghirup racun Skibi di tong sampah itu pemirsa. Aduh. Ultraman Taro, ayo sekarang giliranmu. Tiup racunnya sampai hilang. Oke, siap bocil. Aduh, papaku udah pingsan. Semua ini gara-gara Skibi di tong sampah. Oke lah, akan kutium nih. Aduh, tidak. Aku menghirup racunnya. Sakit, sesak nafas nih. Waduh, berbahaya sekali racun Skibi di tong sampah itu. Dua Ultraman kelengar pemirsa. Iya Kak Mail, bentar-bentar. Ultraman kan nggak punya hidung, kok bisa pingsan sih? Ya iyalah bisa Upin Ipin. Racun itu lewat mulut Ultraman. Oh begitu ya. Waduh, rumahku udah nggak bisa diselamatkan lagi. Iya betul Upin Ipin. Udahlah, ayo kita pergi dari tempat ini sebelum kita terkena racunnya. Semuanya, ayo waktunya kita pergi. Bentar bocil, jangan pergi dulu. Aku akan mengusir Skibi di tong sampah itu. Lihat nih, aku sudah menggunakan plastik di kepalaku. Haduh, yang benar Bapak Mukidi. Iya bocil, plastik ini bisa melindungi dari racun Skibi di tong sampah. Dan aku juga mempunyai senjata yang mengerikan. Lihat nih. Wow, keren sekali senjatamu. Iyalah Upin Ipin, ini senjata pembasmi Skibi di tong sampah. Udah, waktunya aku masuk. Wih, Bapak Mukidi berani pemirsa. Dia akan masuk ke dalam rumah Upin Ipin ya. Ya ampun, awas hati-hati Bapak Mukidi. Katanya dia nggak akan bisa teracuni lagi pemirsa karena di kepalanya sudah memakai plastik woi. Semoga racun itu nggak tembus ya. Ayo Bapak Mukidi, semangat. 1, 2, 3. Widih, keren sekali. Woi, Skibi di tong sampah, kau di mana? Aku mencari kalian nih. Skibidi, skibidi, skibidi. Akhirnya aku berhasil menyebarkan racunku di rumah ini. Oh, itu tuh terdengar suara Skibidi tong sampah. Dia lagi di sana. Ya ampun, berbahaya sekali nih. Ayo Bapak Mukidi, jangan takutlah woy. Katanya kau sudah membawa senjata pembasmi Skibidi tong sampah itu pemirsa. Ayo cepat gunakan. Lawan tuh. Woi, Skibi di tong sampah. Ayo lawan aku. Rasakan nih. Skibidi, skibidi, skibidi. Wah, bahaya nih. Dia punya senjata itu. Aku harus kabur secepatnya. Ya ampun, larinya cepat sekali. Hahaha, skibidi, skibidi, skibidi. Ya iyalah, tong sampah ini ada roda. Aku bisa berlari cepat. Wah, gimana cara mengejar Skibi di tong sampah itu? Kayaknya dia lari ke kota. Bocil, Skibi di tong sampah itu kabur. Hah? Kabur? Ya kejarlah Bapak Mukidi. Gak bisa bocil, larinya sangat cepat sekali. Udah tenang, pakai motorku ini untuk mengejar Skibi di tong sampah. Wow, keren sekali. Tiba-tiba Bapak Iron Man langsung datang pemirsa sambil membawa motor barunya ya. Tapi kenapa jatuh kocak? Aduh. Ayo, pakai lagi, Bapak Iron Man. Wah, mantap Bapak Iron Man. Loh, motormu kok kayak gini sih? Aneh sekali. Ya iyalah bocil, ini motor sangat cepat sekali. Udah, pakai saja untuk mengejar Skibi di tong sampah itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak Iron Man. Ayo sini Upin Ipin, kita kejar Skibi di tong sampah. Ku bonceng di belakang. Wow, keren. Ini sih motor baru, Ninja ZX25R. A few moments later. Udah siap Upin Ipin, waktunya kita berangkat nih.
Siap Kak Mail, ayo ngebut. Oke. Wow, mengerikan sekali pemirsa motor ini ya. Kita akan mengejar Skibidi di tong sampah itu. Eh, santai bocil. Ya ampun, langsung ditabrak pemirsa. Kita akan melewati jalan pintas ya, biar kita bisa cepat sampai di kota pemirsa. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bocil. Terlalu barbar pemirsa. Aduh, jatuh dah. Upin Ipin, maaf ya. Aku gak sengaja nih. Aduh, sakit kepalaku. Udah, ayo lanjut. Oke, masih lanjut pemirsa. Jee, widih. Ya ampun, hampir nabrak pohon. Aduh. Yoi, kita sudah berada di jalan raya nih. Waktunya ngebut. Lihat nih, Ipin hadap ke belakang pemirsa. Gak takut ya. Ipin itu. Ipin itu apa itu? Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di kota ya. Wah, di mana Skibidi tong sampah itu pemirsa? Ayo kita cari, pasti ada di sekitar sini. Upin Ipin, bantu mencari Skibidi tong sampah itu. Oke Kak Mail, coba kita cari di dekat tong sampah, siapa tahu muncul dia. Oh iya betul Upin Ipin, bentar akan kutabrakin nih semua tong sampah yang ada di sini. Ya ampun bocil-bocil, jangan begitu woi. Aduh, masa semua sampah ditabrakin pemirsa? Hancur, kotor nih motormu. Udahlah gak apa, yang penting kita bisa menemukan keberadaan Skibidi itu pemirsa. Mana nih? Bocil-bocil, santai. Oh, ada kardus ditabrakin semua. Woi, Skibidi tong sampah. Oh, jangan-jangan itu. Coba, langsung aja lindas. Oke siap, 1, 2, 3. Mana? Gak ada pemirsa. Bukan bocil. Ya ampun, barbar nih. Skibidi, 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 skibidi. Oh, terdengar suara Skibidi di sini. Ayolah, kita cari. Kita harus pelan-pelan ya. Kayaknya kita sudah dekat. Oke, kita sudah dekat sama keberadaan Skibidi tong sampah itu pemirsa. Oh, ternyata dia sembunyi di sini. Ayo bocil, langsung aja lindas dia. Hah, mantap jiwa. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Hahaha, kau gak akan bisa menghancurkanku. Oke, gak akan ku lindas lagi nih. Upin Ipin siap-siap. Oke pemirsa, Skibidi tong sampah itu akan dilindas. Ya ampun, motornya bisa kayak gini pemirsa. Jumping-jumping kocak. Aneh sekali ya. Ayo langsung. Mantap, terguling kau. Oke, kerja yang bagus bocil. Lindas saja ya, sampai kelengar tuh. Sekali lagi. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Kejam sekali kau. Ya iyalah, rasakan. Kau berhasil Kak Mail. Skibidi, 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 Skibidi. Wah, berani-beraninya kau menghajar anak buahku. Sekarang aku ini yang akan balas dendam. Ya ampun, ternyata ada lagi Upin Ipin. Dia lebih besar. Apa nih yang harus kita lakukan? Gak tahu. Kayaknya kita harus kabur. Kalian gak akan bisa kabur. Akan kusebar racunku di kota ini. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Wow, racunnya mulai menyebar pemirsa. Lihat nih. Ya ampun, bentar lagi kota ini akan terinfeksi racun Skibidi tong sampah pemirsa. Bau sekali nih. Awas hati-hati bocil, jangan terlalu dekat. Gimana nih Upin Ipin? Udahlah, kalian gak akan bisa kabur. Racunku mulai menyebar nih. Wah, bahaya.
Gelap nih. Ayo, kita kabur. Oke pemirsa, lihat tuh racunnya mulai menyebar ya, mengikuti motor kita. Aduh, wow, mengerikan sekali. Ayo ngebut, bocil. Kita dikejar skibidi tong sampah. Ya ampun, kota ini akan hancur pemirsa. Ayo ngebut terus, jangan sampai kita terkena racunnya. Oke, aku sudah ngebut nih. Ya pemirsa, bocil langsung saja ngebut ya, menggunakan motor ninjanya ini. Awas hati-hati. Oh, bisa jumping-jumping kocak. Lucu sekali woy. Udahlah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bocil selamat dikejar skibidi tong sampah itu pemirsa. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis woy. Gratis. Bye.